Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang. Kami adalah pelajar daripada SJKC Kuncha 1. Hari ini kita akan berkongsi dengan kamu apa itu composing. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah kamu apa itu composing? Kompos itu adalah baja yang terjadi daripada penguraian sisa bahan organik. Adakah pengkomposan itu kita semula? Itu sudah pasti. Kita mengompos dengan sisa buangan buah-buahan dan sayuran. Wahai kawanku, tahukah kamu apa yang kita boleh kompos? Kita boleh kompos sisa buangan seperti teras epal, kulit pisang, sayuran, ujang teh, dedaun, dan lain-lain lagi. Bagaimana proses komposing menjadi? Hidupan kecil dan mikroorganisme memainkan peranan dalam penguraian sisa bahan organik dalam proses komposing. Mengapakah kita harus kompos? Untuk menyelamatkan planet kita dengan memeringkan bebannya melalui pengomposan. Mampukah komposing mengatasi masalah pemanasan global? Apa itu pemanasan global? Pemanasan global terjadi apabila suhu meningkat yang terangkat ini mencairkan air di kutub. Apa yang boleh kita buat untuk mengompos di sekolah? Lepas waktu rehat, sisa makanan dikumpul dan kemudiannya dimasuk ke dalam tong kompos. Kita juga berkongsi pengalaman dan cara mengompos dengan kawan-kawan dan keluarga. Ini adalah gambar-gambar kegiatan mengompos kita di sekolah. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kita.